persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857-050-5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara. Shalom. Puji Tuhan, kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Bethel Indonesia Musi Palem Indah Palembang. Mari saudara, kita akan siapkan hati kita, kita siapkan diri kita sama-sama untuk masuk dalam hadirat Tuhan, dan juga kita akan belajar sebagian daripada sabda firman Tuhan. Mari kita akan mulai dengan doa pembukaan. Bapa dalam nama Yesus, kami bersyukur ya Tuhan, di mana oleh anugerah-Mu Engkau boleh mengizinkan kami untuk bisa hadir di menara doa ya Tuhan. Kami rindu ya Bapa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Engkau mengurapi kami, Engkau menjamah kami, dan Engkau mengubah kami Tuhan semakin lemah lembut dan rendah hati. Bapa dalam nama Yesus, aku berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Engkau mengurapi dengan urapan yang khusus ya Tuhan saat ini. Biarlah Tuhan Engkau berikan otoritas kuasa-Mu ya Tuhan buat setiap kami. Terima kasih banyak Bapa, hadir dalam doa pujian penyembahan kami. Bicara secara khusus ketika firman-Mu disampaikan buat setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, oh, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Mari bersama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur
apa. Mari buka suaranya saudaraku, ucapkan syukur pada Tuhan. Ya Yesusku, buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur. Bersyukur Tuhan untuk segala kasih dan kebaikan-Mu. Terima kasih untuk keselamatan jiwa hidup yang kekal Tuhan berikan. Kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa. Syukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku, ku bersyukur. Mari saudaraku, bangun rasa syukur. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Oh ya laba kasih, laba 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 laba. Syukur padamu, buat kasih setiamu di dalam. Anugerahmu besar bagi di setiap langkahku, ku memujimu, ku bersyukur padamu sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagi di setiap langkahku, ku memujimu. Yes, kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagi di setiap langkahku, ku memujimu. Mari angkat tangan kita sebagai Tuhan, terima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu besar bagiku di setiap langkahku, ku memujimu. Buat kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerahmu
besar bagiku di setiap langkahku. Ku memujimu, ku memujimu, ku memujimu. Tuhan, kami angkat hati, ya Tuhan, suara kami buat Engkau, Yesus. Oh ya, laba kasih, laba laba, angkat hati kami, Yesus. Besar anugerah-Mu yang berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah. Mari dari awal katakan, ku ada, ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan-Ku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu. Semakin bertambah besar anugerah-Mu. Ku ada sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkan-Ku. Ku hidup
dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari saudara berbahasa roh. Mari saudara berbahasa roh. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia sedang berbicara kepada Allah. Barang siapa berkata-kata dalam bahasa roh, dia sedang membangun dirinya sendiri. Bukan suaranya sudah berbahasa roh. Terus. Terus lebih lagi. Jamah setiap pikiran anak-anak-Mu ini Bapa. Jamah setiap pikiran kami. Penuhi pikiran kami dengan Roh Kudus-Mu. Penuhi hati kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Yes, jamah ya Tuhan. Ubah siap kami dalam hadirat-Mu. Biarlah ya Tuhan tiap nyanyian, pujian, penyembahan, Roh Kudus bekerja. Roh Kudus menjamah. Roh Kudus memberkati. Yes, menyegarkan setiap jiwa kami. Oh ya labaka shinmi labaka Tuhan Yesus. Aku berdoa untuk siapa anak. Saya bisa berkata tenanglah jiwaku. Terus melodi lagu ini. Tenanglah jiwaku. Oh ya labaka tenanglah jiwaku. Oh ya berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada-Ku. Oh ya labaka shinmi. Jadi biji matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan. Mari buka suaranya saudara. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan
kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Katakan berkatmu. Berkatmu yang telah ku terima sempat membuat ku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikir itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji matamu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Sembahkan, bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih. Sekali lagi katakan, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasihmu. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah, bersyukur, bersyukur, bersyukur. Bersyukur karena kasih setia. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah kau Tuhan. Ku mau seperti Yesus.
mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu, mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Mari dari awal katakan, bagaikan bejana. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu, dengan urapan kuasa rohmu ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dan dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Ini doa kami Tuhanku. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dan dalam segenap jalanmu, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Tuhan berikan ya Tuhan hati seorang hamba, buat siap kami ya Tuhan, hati yang bisa melayanimu, mau melayanimu, melayani kehendakmu. Tuhan berikan hati seorang hamba yang mau menolong ya Tuhan, berkorban Yesus. Oh ya labakashimi laba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 la. Tuhan beri kami hati seorang hamba. Oh ya laba kasia laba 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 laba. Oh ya laba kasia ini laba laba. Tuhan turunkan ya Tuhan, turunkan ya Tuhan kasih karuniamu. Ubah siap kami ya Tuhan yang keras. Tuhan jadikan kami lembut, kami yang sombong Tuhan. Buat kami jadi rendah hati Tuhan. Oh ya laba kasih ini laba laba laba. Kami yang mudah marah, mudah menuntut, suka menuntut ya Tuhan, suka memaksakan kehendak. Buat kami menjadi orang yang sabar, yang lembut Yesus. Oh ya laba. Kau bukan Tuhan yang melihat. Kau bukan Tuhan yang memandang harta,
selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kan Tuhan yang melihat rupa, kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Tuhan, terima kasih. Kami punya Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami kenal Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kami tahu kami punya Allah yang suka melayani, menolong, murah hati. Kami bangga punya Engkau Allahku. Engkau Bapa yang baik. Engkau Bapa yang luar biasa. Hari ini ya Tuhan, aku berdoa, biarlah Engkau sendiri dengan Roh Kudus-Mu melayani setiap anak-anak-Mu yang membutuhkan kekuatan, yang membutuhkan kekuatan yang baru, yang membutuhkan ya kesembuhan, yang membutuhkan mukjizat kesembuhan-Mu, yang membutuhkan pemulihan ya Tuhan dalam hidup. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Roh-Mu bekerja untuk melayani siap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lawat jamaah siap kami Tuhan. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, Kau lawat siap anak-anak-Mu semua. Semua yang sakit ya Tuhan, Tuhan sembuhkan. Tuhan, baik COVID-19, kanker, tumor, autoimun, ya Tuhan, stroke, lumpuh, buta, Tuhan, gangguan mata, telinga, ya Tuhan. Aku berdoa dalam nama Yesus, siapa semua sembuhkan mereka ya Tuhan. Aku percaya mukjizat masih ada. Tuhan, aku berdoa untuk setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, yang Tuhan sudah sembuhkan. Biarlah tetap sehat, kami selalu sehat. Sehat, kuat, segar ya Tuhan. Tuhan, beri siap kami ya Tuhan, hati yang mau melayani, hati yang mau bisa bersyafaat, berdoa untuk setiap orang-orang kudus-Mu ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, biarlah Kau lawat di menara doa ini Yesus. Oh ya Allah, makasih ya Allah, beri kami hati-Mu, hati yang lembut ya Tuhan, yang mau melayani keluarga kami ya Tuhan, yang mau melayani ya Tuhan orang-orang di rumah kami. Kami bisa melayani ya Tuhan sahabat kami, saudara kami yang lain. Bahkan kami bisa melayani kota kami, bangsa kami ya Tuhan. Beri kami hati-Mu ya Tuhan, hati hamba. Inilah bangsa, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah,
menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Bagaimana ku membalas kasih padamu Bapa, kemanapun ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Tuhan, terima kasih untuk hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk kuasa-Mu yang bekerja mengubah hati kami, mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang terikat Tuhan lepaskan. Biarlah ya Tuhan kami yang sehat tetap sehat terus ya Tuhan. Amen. Untuk kami bisa melayani Tuhan. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan, urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti ini Tuhan. Dalam nama Yesus, semoga kita yang siap menerima firman, hati gembira, sama-sama katakan amin. Silakan kembali Ibu Bapak. Shalom saudara. Nah hari ini saya ingin bagikan satu judul khotbah, kekuatan dan kuasa dari sebuah kerendahan hati. Ya, dari beberapa waktu yang lalu kita bahas tentang peperangan rohani, saudara, tentang perlengkapan-perlengkapan senjata Allah. Nah biasanya orang yang bisa memegang atau menggunakan perlengkapan senjata Allah itu dikenal sebagai orang-orang yang rendah hati, pasti saudara. Nah hari ini saya ingin bahas mengenai apa sih berkatnya, saudaraku? Ya, apa berkatnya? Paling tidak ada 4 berkat yang Tuhan akan berikan buat setiap kita ketika kita berusaha, ya kan, untuk menjadi rendah hati, lemah lembut dan rendah hati. Saya ingin saudaraku Kristus dalam, ya kalau bisa ada hal yang mau kita capai dalam hidup kita, yaitu kita mau saudara mencapai menjadi seseorang yang apa? Yang rendah hati. Katakan amin saudara, ini pencapaian. Kalau bisa ada ini, kita akan minta. Sebab saudara akan lihat, ada 4 berkat penting yang kita akan terima kalau kita mengambil keputusan, memilih jalan, aku mau menjadi orang yang rendah hati. Yang pertama saudara, kalau kita rendah hati, Tuhan akan membimbing kita. Ya, kalau kita rendah hati, Tuhan akan membimbing kita, menuntun kita. Nah, kita buka Alkitab kita. Saya bacakan semua berdasarkan firman. Kita percaya apa yang ditulis oleh Alkitab ini adalah firman Allah. Semua firman Allah itu adalah benar. Katakan bisa dan menjadi kenyataan. Ya, ada otoritas mana kita bahas ya. Mazmur 25 ayat 9 kita baca dengan suara yang keras. 1 2 3. Ia membimbing orang-orang yang apa? Rendah hati menurut hukum. Ya. Dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Jadi Tuhan tuh membimbing orang yang rendah hati. Dan dia mengajarkan jalan-jalannya kepada orang yang rendah hati. Nah di dalam Mazmur 73 ayat 24, saudara, di sini dikatakan lagi begini.
dengan nasihat-Mu. Ya, kalau kita bisa mendapatkan nasihat dari Tuhan, Engkau menuntun aku, dapat bimbingan. Kemudian Engkau mengangkat aku ke dalam kemuliaan. Jadi orang, kenapa kok Tuhan bilang ini? Barang siapa yang merendahkan diri, maka dia akan ditinggikan. Ya. Barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Rupanya orang yang rendah hati, ya, adalah orang yang akan dibimbing oleh Tuhan. Orang ini akan dituntun oleh Tuhan. Orang-orang ini akan diajar oleh Tuhan. Dan Tuhan mengajar dia akan jalannya. Kenapa kok Tuhan mengajar pada orang rendah hati? Karena gini, orang yang rendah hati adalah orang yang bisa membuka telinganya untuk mendengarkan. Katakan amin saudaraku, ya kan? Bukan cuma mau didengarkan, tapi mau mendengarkan. Nah ini rendah hati itu, makanya orang rendah hati itu terus bertambah pengertiannya, pengetahuannya, hikmatnya. Jadi saudara Yesus, kalau kita ambil keputusan untuk rendah hati, ya saya yakin kita gak akan bingung hidup kita. Ya kan? Kalau kita gak tahu kita harus kemana nih, beloknya belok mana nih, belok kanan, belok kiri, mau masuk atau mau keluar, mau bertahan atau melepas, mau mengambil keputusan apa, apa yang harus kami putuskan dalam semua aspek hidup kita. Saudaraku, dengar baik, kalau kita jadi orang yang rendah hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, tanya Tuhan, berdoa sama Tuhan, ya saudara, minta petunjuk Tuhan. Di dalam keseharian kita belajar untuk berlaku, ya kan, hidup dalam kerendahan hatian, rendah hati. Saya yakin saudara dan saya, kita akan dapatkan tuntunan Tuhan. Kalau kita dapatkan tuntunan Tuhan, maka kita akan membuat kesalahan yang lebih dikit. Dan Tuhan akan mengangkat kita dalam kemuliaannya. Katakan amin saudaraku. Nah ini penting, ya kan, dalam setiap hidup kita, kita harus tanya Tuhan. Orang yang rendah hati adalah orang yang suka berdoa. Dia akan tanya Tuhan, Tuhan ini apa? Setiap keputusannya dia tanya Tuhan. Tuhan pasti akan tunjukin jalan yang harus kita pilih. Dia akan kasih, oh iya aku dapat dah ini. Ya. Yang kedua saudara, apa berkat orang yang rendah hati? Kalau kita memilih untuk rendah hati, maka Tuhan akan memberkati kita. Siapa di antara saudara yang mau diberkati Tuhan? Katakan amin. Nah saya coba lihat Yesaya 66 ayat 2. Tapi dalam bahasa Indonesia sehari-hari, saya suka pakai bahasa Alkitab, pakai bahasa yang biasa ini, yang kita suka baca. Tapi pada waktu saya buka Alkitab bahasa Indonesia sehari-hari, saudara, ini pas banget. Ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Alam semesta adalah buatan tanganku, kata Tuhan. Maka semua itu dijadikan. Tetapi kesukaanku ialah orang yang rendah hati, yang menyesali dosa-dosanya, yang takut dan taat kepadaku. Tetapi kesukaanku, kalau New Living Translation, dia tulis, ya kan, aku akan memberkati, dia bilang, orang yang rendah hati, yang hancur hati, yang mau suka bertobat menyesali dosa-dosanya dan taat. Saudara, jadi kalau semasari kesukaanku, ya kan, aku akan berkati. Nah, jadi artinya saudara, kita nangkepnya gini. Tuhan tuh gak suka sama orang yang egois, orang yang sombong, orang yang diam-diam berpikir bahwa dirinya tuh lebih baik dari orang lain. Ya, tetapi Tuhan suka. Ya kan, dan Tuhan memberkati orang yang rendah hati. Apa sih orang rendah hati? Gampang bertobat lah intinya gitu saudaraku. Kalau dinasehatin, dengar, oh iya, langsung bisa terima, iya. Kalau ditegur, enggak frontal lawan, dengar dulu, oh iya benar. Ini nih orang ini nih, yang mudah dibentuk. Saudara yang mudah dibentuk. Saudara mau diberkati oleh Tuhan? Yang ketiga, kalau kita memilih menjadi orang yang rendah hati, maka Tuhan berikan kasih karunia buat kita untuk berubah. Kita ini manusia yang tidak ada yang sempurna kita. Tetapi saudara, yang Tuhan mau tuntut dari kita adalah apa saudara? Integritas, jujur. Enggak penuh dusta, enggak tipu sana, tipu. Enggak, Tuhan hanya mau jujur, tulus,
punya hati nurani yang murni. Saudara, Tuhan gak tuntut kita sempurna. Tetapi dengar baik saudaraku, ketika kita tahu ada sifat kita, ada hal-hal yang memang harus diubah ini, kebiasaan-kebiasaan kita. Kita mau ubah tapi selalu gagal. Saudara-saudara, yang ada beberapa orang tuh, ya kan sikap mungkin keras, egois, keras, sombong, atau ada kecanduan-kecanduan tertentu. Saudara-saudara Yesus, perhatikan, ya kan? Kalau kita belajar untuk rendah hati, saya yakin Tuhan akan memberikan kepada kita apa? Kasih karunia-Nya. Yakobus 4 ayat 6 di sini dikatakan saudaraku adalah, tetapi kasih karunia yang dianugerahkan-Nya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan apa? Allah menentang orang yang congkak tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kekuatan saudara untuk bisa berubah adalah apa? Kasih karunia. Hanya kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kita kekuatan untuk berubah. Saudara Yesus, ya kan? Apa yang ingin Tuhan? Kita semua tahu titik lemah kita. Blank spotnya kita ini. Tapi kalau saudara mau, Tuhan aku mau sepertimu. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Nah ini nyanyiannya saudara. Itu butuh kasih karunia. Katakan amin saudaraku. Jadi setiap kali kita berlaku sombong ya, wah kasar, keras, ya kan, suka menuntut sana sini, hak aku ini, ngeklaim ini, ya saudaraku, kita ini sedang, kalau saat kita berlaku sombong, saya tulis nih, kita berada di sisi yang berlawanan dengan Tuhan. Tuhan bilang, ya kan, Allah itu menentang orang yang congkak. Menentang itu dia, jadi posisi kita itu bukan ada di pihak Tuhan, tapi justru berseberangan dengan Tuhan ketika kita sombong. Kita gak bisa ngomong, kalau Allah dari pihakku, siapa lawanku? Kalau kita sombong, itu omong kosong jadinya. Perkataan itu sok kosong. Tapi firman itu berkata, Allah ada di pihakku kalau aku rendah hati. Ketika kita sombong, kita Allah gak ada di pihak kita. Kita gak di pihak Tuhan, kita berseberangan dengan dia. Saya percaya tidak ada orang yang ingin berada berseberangan dengan Tuhan. Tidak menentang gitu kan. Saudara, kita mau ada di pihak Tuhan. Kalau saudara, belajar apa? Rendah hati. Katakan amin saudara. Ya kan? Semakin saudara saya rendah hati, semakin banyak kasih karunia yang Tuhan berikan buat kita. Sehingga kita akan mengalami apa? Perubahan hidup. Saya tuh lihat kamu, nanti mungkin temenin, temen lama. Dulu, sekarang tuh berubah banyak loh. Kamu kok bisa berubah banyak sih? Gimana? Ya semua orang pengen berubah. Ya kan? Semua orang pengen berubah. Tapi aku bisa berubah. Karena aku belajar rendah hati. Dan kasih karunia Tuhan yang mengubah hidup saya. Dulu pun aku mau berubah. Tapi gak bisa berubah. Karena saya sombong. Tapi sekarang kita ambil keputusan. Untuk mau belajar rendah hati. Saya ngalami perubahan. Nah itu saudara bisa katakan seperti itu. Apakah kalau orang lihat kita, orang bisa lihat gak perubahan itu? Buah roh dan karunia roh. Buah roh bicara tentang karakter. Karunia roh bicara tentang karunia. Bakat, talenta, urapan makin besar. Saya berdoa ya saudaraku dalam Tuhan. Bahwa setiap kita akan terus bertumbuh. Baik dalam buah roh itu karakter Kristus. Maupun apa? Karunia-karunia roh. Untuk memperlengkapi kita. Supaya kita bisa melayani, menolong banyak orang untuk nama Tuhan dipermuliakan. Nah, yang keempat, apa sih berkat menjadi orang yang rendah hati, saudaraku? Ya, kalau kita rendah hati, Tuhan akan mengurangi level stres kita dan menambah ketenangan dalam hidup kita. Katakan namanya saudara, level stresnya turun kalau kita rendah hati. Ya, terus level tenangnya, tenang, tenteram, sukacitanya naik, saudaraku. Coba baca
Matius 11 ayat 29. Baca sama-sama. Ini ayatnya. Pikulah kuk yang kupasang. Belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Dan jiwamu akan mendapat apa? Ketenangan. Kalau saudara dan saya mau belajar lemah lembut dan rendah hati, belajar dari Yesus. Kita lihat cara hidupnya Yesus. Bagaimana caranya dia bisa menjadi lemah lembut rendah hati. Dengar baik, hidup saudara, hidup saya, hidup kita akan mendapatkan apa? Ketenangan, ketenteraman, damai sejahtera. Katakan amin saudara, di masa-masa pandemi seperti ini, saudara, kita membutuhkan yang namanya tenang. Tenang. Ya kan saudara, semua stresnya tinggi sekarang nih. Orang tuh stres tinggi, depresi tinggi. Mengalami gangguan jiwa tuh naik katanya sampai 3 kali lipat saudara dari sebelum pandemi. Orang-orang ini. Tapi satu yang saya mau kasih tahu, kita pilih. Jalan hidup yang aku pilih adalah mau berjalan dalam kerendahan hati. Nah sekarang bagaimana kita dapat bertindak mengikuti teladan Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Kita belajar, saya suka banget belajar tentang bagian ini. Saya belum rendah hati, saya masih jauh dari ukurannya itu sudah. Tapi saya suka belajar ini dan mengkhotbahkan ini. Filipi pasal 2, itu adalah gambaran tentang Kristus yang rendah hati. Kita belajar saudaraku. Nah kita lihat di sini, ya kan? Filipi 2 ayat 6 katakan, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap apa saudara? Kesetaraan dengan Allah itu sebagai apa? Milik yang harus dipertahankan. Apa artinya di sini? Saudara, saya tulis begini, saya dapatin pengertian begini. Ya, ciri kerendahan hati pertama yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan Yesus tidak suka menuntut sesuatu yang menurutnya pantas untuk didapatkannya sebagai Allah. Sebaliknya, Yesus menyerahkan diri dan menyerahkan hak sepenuhnya kepada kehendak Allah. Jadi artinya apa saudara? Kalau kita mau belajar rendah hati, saudara, orang rendah hati, ya pertama, janganlah suka menuntut sesuatu yang menurut kita pantas untuk kita dapatkan. Orang yang rendah hati, ya kan, tidak suka menuntut sesuatu yang menurutnya pantas untuk dia dapatkan. Tapi dia belajar untuk menantikan janji Tuhan dengan sabar. Saya mau jelasinnya gini. Walaupun nih saya ini lebih tua mungkin. Saya ini orang tua. Saya ini pantas dihormatin sama yang lebih muda. Tapi saya gak bisa ngomong terus sama orang muda atau anak-anak saya. Hormatin saya. Tuntut terus, hormatin dong. Kok lihat dong siapa? Ini bukan orang rendah. Yesus saudara, dia Allah. Saudaraku sendiri kesini katakan, dia tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Mungkin saudara orang yang paling berjasa, di rumah kah? Di gereja kah? Atau di tempat di mana saudara berada? Paling berjasa. Kalau saudara mau belajar rendah hati, saudara gak tuntut hak saudara sebagai orang yang paling berjasa. Gak perlu untuk itu. Saya bisa mengerti. Katakan sama saudara, dia Allah, dia gak tuntut itu kesetaraan sebagai perlakuan aku sebagai Allah. Malah ciptaannya, sang pencipta diperlakukan semena-mena oleh ciptaannya. Dia gak nganggap itu Yesus, itulah kerendahan hati. Dia serahkan. Jadi orang yang rendah hati bisa menyerahkan diri, saudara, dan menyerahkan hak sepenuhnya kepada kehendak Allah. Sering-sering, saya udah bayar nih, saya udah bayar nih. Oh, kadang-kadang nada tinggi. Oh, belajar, iya emang udah bayar, semua juga udah bayar. Saya udah gini-gini, otak kenceng segala macam. Belajar kita hari ini. Katakan amin saudaraku, belajar tidak tuntut. Walaupun, ya kan, kadang-kadang kita punya hak. Sebagai pimpinan juga kadang-kadang punya hak nih. Untuk gini. Cuma kita belajar, tahanlah. Kalau orang yang rendah hati,
Saudara, orang rendah hati dia akan tuntut. Saudara, sebaliknya kita belajar ini. Kadang-kadang orang suka nuntut tuh, orang nadanya kenceng terus, ngegas terus saudaraku. Kok ngomong ngegas, marah, nuntut, segala macam. Jadi orang rendah hati, makanya kenapa kok level stresnya turun. Kalau kita belajar rendah hati, karena gak ngegas. Untuk pepesan kosong aja cerita, kadang-kadang kita udah ngegas gitu. Ini kan jadi latihan untuk tensi tinggi terus. Kayak kadang-kadang gak, ya gak penting. Saudara, orang yang rendah hati seperti Yesus, ya kan, dia belajar untuk menyerahkan dirinya. Bapak mau apa, aku akan taati, aku akan turuti itu. Yang mengerti katakan amin. Katakan amin. Dia gak tuntut takdir. Yesus tuh gak pernah buat dosa, gak pernah buat salah. Tapi saya tersentuh dengan perkataan dia dalam Matius 3 ayat 14-15. Kita lihat sini. Matius 3 ayat 14-15. Tetapi Yohanes mencegah dia. Katanya, akulah yang perlu dibaptis olehmu. Dan engkau yang datang. Yohanes pembaptis, saudara. Dia kenal Yesus itu siapa. Yesus datang Yohanes pembaptis untuk minta dibaptis. Apa jawaban Yohanes pembaptis? Aku yang perlu dibaptis oleh engkau. Engkau tuh lebih besar jauh. Bahkan untuk buka sendal kau, untuk buka sepatali sepatumu aja, aku tuh gak layak. Itu yang paling bawah, paling rendah saudaraku. Sampai dia ngomong, malah aku yang baptis. Dia gak bilang, ya aku orang kudus ya. Ini orang benar nih, paling benar nih. Ini aku Allah nih. Enggak, Yesus apa gitu. Ini dasar nyentuh loh. Saya banyak melihat ya, orang-orang besar, kaya, jabatannya tinggi, aduh sederhana banget, tidak suka diperlakukan jadi VVIP. Enggak. Wow, saya lihat, saya selalu kalau lihat orang seperti ini, Tuhan aku mau seperti dia. Aku doa selalu, Tuhan berkati, berkati orang ini Tuhan. Naikin terus, angkat terus dia. Dia kaya, kalau di kumpulan gitu, walaupun dia paling tinggi, suara gak ada. Gak bersuara. Kalau bersuara, ada kata-kata yang bikin kita jadi tambah pinter. Ini yang harus kita belajar. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan namamu. Makanya saudara, pergumulan kita sebagai manusia, ya saudaraku, yaitu apa? Menunjukkan diri siapa kita ini. Nah itu saudara. Makanya cobaan iblis. Iblis mencoba Yesus dengan kata, jika engkau anak Allah. Kalau engkau anak Allah, ubah batunya. Kalau engkau anak Allah, jatuhkan dirimu. Seringkali kan kalau orang-orang yang gak ngerti arti rendah hati, selalu ngomong, nggak mandang nih dia nih siapa gua, dia nggak tahu kali gua siapa. Saya ngerti nggak sini? Ini kalau kita udah terjebak terus hidup di dalam perangkap nunjukin diri supaya orang tahu siapa aku, kita gagal jadi orang yang rendah hati. Saya bisa ngerti sini, katakan amin saudara. Ini hal Yesus, dia datangi Yohanes Pembaptis. Yohanes bilang, sebenarnya engkau yang harus baptis aku. Kok malah engkau minta dibaptis sama aku? Apa jawaban Yesus? Ini jawaban benar-benar kerendahan hati sejati. Baca sama-sama yuk sama saya. Ayat 15. 1, 2, 3. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Jadi sebenarnya kerendahan hati itu apa sih?
bukan pura-pura. Bisa gak? Ngomongnya gak bisa. Pulau kaya pura-pura miskin. Bukan rendah hati itu. Kerendahan hati adalah, ya kan saudara, keinginan, kemauan untuk menggenapkan seluruh kehendak Allah. Apa yang jadi kehendak Allah, aku akan jalankan. Itu namanya rendah hati sejati. Yang mengerti katakan namanya saudara ini. Tuhan mau baptis, baptis jalan. Apa firman Tuhan perintahkan apa, kita jalankan. Itu namanya rendah hati. Kita bisa belajar sini. Katakan namanya saudaraku, ya. Ya. Jadi kita melihat di sini. Nah, Yesus itu menegaskan, ini kerendahan di Yesus ya. Dia menegaskan bahwa dia telah turun dari surga bukan melakukan kehendaknya sendiri. Nah, ini rendah hati. Orang sombong, dia akan berkata bahwa aku mau lakukan apa yang aku mau. Duit-duit aku kok. Uang-uang aku. Semuanya punya aku gak ganggu kamu. Aku gak rugikan kamu. Mulut-mulut aku. Bebas saja aku ngomong. Jari-jari aku. Itu orang yang sombong menurut aturan ini. Saudaraku, tapi orang yang rendah hati adalah, saudaraku, dia belajar untuk tidak mau mengikuti jalannya sendiri. Kita udah tahu, hamartia itu adalah mengambil jalannya sendiri, melakukan kehendaknya sendiri. Ini proses memang kerendahan hati itu, saudaraku. Proses, karena orang rendah hati itu dia punya penyerahan diri, saudara, yang makin besar kepada Tuhan. Semakin saudara bisa menyerahkan diri, menyerahkan hak kepada Tuhan, hak-hak saudara, ya, itu semakin besar level kerendahan hati kita. Kadang-kadang lu khawatir ini kan, kenapa kamu khawatir, kata Tuhan, kenapa kamu takut? Jadi kamu andalkan diri kamu. Jadi kita lihat di sini, tetapi dia melakukan kehendak Bapa. Ini Yohanes 6 ayat 38. Dikatakan, aku telah turun dari surga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang mengutus aku. Praktek sehari-hari, kalau saudara sebagai anak masih tinggal di rumah orang tua, saudara tuh ikutin aturan daripada orang tua. Tunduk sama perintah di situ. Kalau saudara sebagai karyawan di kantor, kalau saudara disebut sebagai rendah hati dan Tuhan akan memberkati, saudara bisa lebih tenang hidupnya. Yang sudah gak stres, saudara akan dapat tuntunan, ya belajar untuk taati. Saudara aturan di situ. Kehendaknya, bos ini apa kehendaknya? Peraturannya gimana? Katakan amin, saudaraku. Ya, nah, lihat saudara ini. Saya mau lihat. Saya ajak terus untuk saudara lihat tentang Yesus. Ya, di dalam Lukas 22 ayat 41-42. Inilah saudaraku. Ujungnya kita lihat dia kerendahan hati daripada Yesus yang sejati. Di sini kan. Lalu ia berlutut dan berdoa katanya, ya Bapa, jikalau Engkau mau, ambillah cawan ini daripadaku, tetapi bukanlah kehendakku, melainkan apa? Kehendakmu yang terjadi. Sekalipun kita memiliki hak yang sah, sekalipun kita memiliki hak yang sah, tetapi kalau kita selalu menuntut hak kita, maka hal itu bukan cara terbaik untuk memenuhi kebutuhan kita. Kita seharusnya bisa berlaku lemah lembut, tetapi kita tetap berusaha untuk mendapatkannya tanpa menyerah dan tanpa berputus asa. Bukan ini yang ngurumun, ini yang ngurumun. Enggak. Jalanin. Lakukan. Yang mengerti katakan amin, saudaraku. Ya. Kita harus bisa belajar sabar, mengerti untuk menantikan hasilnya tanpa harus apa? Menuntut sana, tuntut sini. Kayak generasi sekarang tuh banyak nuntut, nuntut, nuntut segala macam. Ya kan, ini hak aku. Jalanin dulu kewajiban. Orang rendah hati lebih fokus pada menjalankan kewajibannya. Makanya tadi kita dapetin tuh pujian, tadi waktu terakhir, memang ini yang Tuhan mau nih, hati hamba. Hati hamba, seorang hamba dia gak fokus pada hak dia. Dia tuh penyerahan hak, itu rendah hati. Ya kan, kerendahan itu gambar dari hati seorang hamba. Hamba zaman dulu ya saudaraku.
Yang dia fokuskan pada kewajiban dia. Apa yang dia bisa lakukan. Apa yang dia bisa berikan. Nah ini dia. Itulah teladan Yesus untuk kita semuanya saudaraku. Yang mengerti katakan amin. Belajar penyerahan hak. Ya sudah. Berkali-kali saya didatengin oleh orang-orang baik. Yang mau hidupnya lebih baik. Lalu dia berkata bahwa saya pinjam dulu uang Pak Sabta. Karena saya mau buat ini dan segala macam. Saudaraku yang sebisnis. Berjalannya waktu. Saudaraku dia janji harus pulangkan uang tanggal sekian atau waktu sekian dan lain sebagainya. Itu bukan satu dua orang. Saya melihat saudaraku. Ya kan mereka enggak ada. Bahkan berapa? Enggak, saya enggak mau ini kan. Saya enggak bisa bayar. Saya enggak mau bayar. Ada bilang, saya enggak bisa bayar. Oh, karena dia enggak mampu. Ada yang mampu, saya enggak mau bayar. Ini orang baik loh waktu datang. Dan bukan uang-uang yang sedikit. Kalau saya tidak belajar rendah hati. Menyerahkan hak saya ke Tuhan. Tuhan maunya ini apa saya? Apa saya harus tuntut hak saya sama dia? Saya harus laporkan dia ke polisi supaya dia masuk penjara. Saya ada bukti-buktinya kok. Atau saya Tuhan bilang, serahkan hak kamu ke Tuhan. Ketika kamu menyerahkan hak kamu, uang kamu, lepasin udah, gak apa-apa. Kamu sedang belajar rendah hati. Ini bukan soal uang, ini belajar hati. Katakan amin. Ketika ada orang-orang mulai di belakang nusuk-nusuk kita. Orang yang dekat yang bisa tusuk belakang kita. Karena orang yang, kan kemarin kita bahas tentang perlengkapan senjata Allah. Ya kan yang dari atas sampai bawah itu terlindungi. Semua dengan perlengkapan. Tapi yang di belakang punggung kita itu gak terlindungin. Ya saudaraku. Makanya jangan suka tunjukin punggung saudara kepada iblis. Gimana kita bisa tunjukin punggung kita? Ya karena kita balik badan, menyerah, mundur, lari. Yang kedua saudaraku Kristus ya kan. Kita ini perlu ada orang yang mendukung kita. Tapi saudara, kadang-kadang sebagai manusia kita gak bisa memilih secara benar siapa yang boleh ada di belakang kita. Kadang-kadang kita gak terlalu kenal. Awalnya memang dia ada di selama ini dukung. Tiba-tiba dengan keadaan dia bisa berubah, dia tusuk kita. Orang yang bisa nusuk saudara itu orang yang dekat, gak mungkin jauh. Kalau Joe itu babit, orang Palembang bilang, lempar. Dekat bisa nusuk. Orang yang lempar. Saudara. Nah, saya mau ngasih, ketika saudara ngalami, dilukai, difitnah, dihakimi, diapakan. Saudara, sehingga saudara bisa kehilangan pekerjaan, kehilangan ini, kehilangan sahabat, kehilangan jelek nama saudara. Saudara punya hak dong, untuk membersihkan nama baik. Karena mereka sudah mencemarkan. Dengar maksudnya. Ketika saudara bisa. Berkata bahwa. Ya kan. Firman Tuhan ini katakan. Pembalasan adalah hak Tuhan. Ya sudahlah. Pembalasan. Ini hak aku untuk balas. Tapi aku serahkan ke Tuhan deh. Dari duit. Dari harga diri. Katakan amin saudaraku. Ini hal-hal ini. Belajar rendah hati itu, jalan kerendahan hati itu harus lewatin kadang-kadang tuh jalan yang namanya jalan pengkhianatan. Kalau kita bisa tetap mengasihi, kita tidak simpan kebencian dan dendam kepada orang-orang yang nusuk kita dari belakang. Pada saat itu kita berkata bahwa, ya kan, aku serahkan hakku Tuhan untuk balas. Menuntut. Wah, pada saat itu saya percaya level stres saudara turun. Hidupnya lebih memang awalnya hilang duit, hilang nama jelek segala orang ya kan? Memang awalnya, tapi lama-lama level tenangnya itu naik. Yang mengerti kata saudara. Tapi kalau saudara terus tuntut, level stresnya tinggi. Terus saya keluar perasaan terkuras terus, duit terkuras terus. Bisa mengerti sini katakan amin. Rendah hati, kuncinya sana. Woi luar biasa ini, kita belajar. Katakan amin. Ya,
Yang kedua, saudaraku, kita belajar Yesus itu disana, Yesus diludahin, Yesus dicambuk, diadili, di pengadilan yang tidak adil. Saudaraku, karena dia menyerahkan hak untuk balas. Ketika Simon Petrus dia ambil pedang pengawal daripada imam, dia potong kupingnya, saudaraku. Yesus bilang, gak usah balas. Emangnya gue gak bisa ya perintahkan pasukan malaikat tuh hajar mereka. Yesus tuh punya kekuatan kuasa untuk balas, untuk lindungi diri dia. Tapi karena dia harus melakukan segenap kehendak Bapa, maka dia tidak gunakan hak dia untuk membalas. Supaya kehendak Bapa. Ininya jalan kerendahan hati di sini, saudara. Saya bisa ngerti di sini. Katakan amin, saudara. Ini berat. Ini berat. Berat sekali. Saya juga banyak gagal. Tapi ini yang Tuhan mau ajar kita. Hak. Hak saudara kan. Untuk nikmati uang saudara. Karena saudara udah nabung. Tapi tiba-tiba Tuhan bilang, ambil uang itu. Aku mau pakai untuk pekerjaanku. Untuk banyak orang bisa diselamatkan. Saudara Confucius. Nah ini. Orang rendah hati. Aku, gak banyak cerita. Lepaskan itu. Karena dia percaya. Kalau Tuhan bisa minta. Itu artinya. Tuhan tuh dekat sama dia. Saudara, ya kan? Kalau saya tuh hanya minta sama orang yang dekat. Saudara juga akan minta pada orang yang dekat. Kalau yang jauh mah, minta kosong pasti ditolak sama dia. Katakan amin, saudara. Pasti kalau Tuhan minta, dia akan siapkan satu kemuliaan yang mau nyatakan lewat hidup kita. Itu hak, saudara, itu hak. Penyerahan hak. Ketika saudara bisa serahkan hak, tanpa saudara ngamuk, marah. Awalnya gak terima, tapi Roh Kudus akan bantu, firman akan bantu, yes, akhirnya ikhlas. Ya, aku lepaskan. Disitulah level kerendahan hati naik, level tenangnya naik, berkatnya naik. Yang kedua, saudara, ya kan, ayat yang ketujuh, Filipi 2 ayat 7. Melainkan dengan telah mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan apa? Manusia. Jadi, saudara, yang kedua, kita melihat ciri kerendahan hati kedua yang kita bisa pelajari dari Tuhan Yesus adalah Yesus itu selalu mencari kesempatan untuk melayani dan menolong orang lain. Yesus, makanya dalam Rasul Petrus ini saksi. Dia bilang, aku saksi dari Yesus Kristus nih. Selama dia hidup, waktu dia mati, dia bangkit, dia naik surga, aku saksi. Nih sekarang aku kasih tahu, dia bilang. Kisah 10 ayat 37, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea. Mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes. Yaitu tentang Yesus dari Nazaret. Bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling, apa saudara? Sambil berbuat baik. Dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis. Sebab apa? Allah menyertai dia. Orang tuh ya saudara. Nih gini. Hubungan kita sama orang-orang. Atau kita hubungan sama orang. Kita tuh kayaknya lebih inget. Apa kebaikan yang pernah dia buat sama kita. Ketimbang prestasi-prestasi dia. Setuju gak saudaraku? Dia mungkin punya prestasi jadi ini juara ini. Wah, cetak laba ini, cetak untung sih. Semua itu kita gak akan pernah ingat. Dia pernah pergi kemana. Dia pernah mungkin daki gunung. Mount Everest kah? Atau Gunung Semeru. Kita kayak gak ingat. Kita gak peduli itu. Tapi kadang-kadang kita selalu ingat. Dia tuh pernah tolong anak aku loh. Dia inilah yang kasih aku modal kerja. Dia kasih utangan sama aku dan aku udah bayar kok. Tapi kalau dia gak kasih utangan, aku gak ada. Waktu
waktu aku susah. Ini orang. Orang yang rendah hati adalah orang yang suka melayani. Bukan nuntut untuk dilayani karena dia lebih tua atau dia jabatannya tinggi. Atau dia lebih kaya, enggak. Orang yang rendah hati dia bisa merendahkan dirinya dengan melayani dan menolong orang lain. Katakan, setelah menolong orang lain, saudara, memberi pada orang lain, itu enggak pakai pamrih. Yang nerima tuh kalau kita dapat kebaikan dari orang yang rendah hati, saudara, kata dilayani oleh orang yang rendah hati, kita merasakan ketulusan, kemurnian. Jadi kita enggak usah, kadang-kadang enggak perlu ngomong terima kasih aja. Dia tuh udah seneng. Seneng karena dia diberikan kesempatan untuk nolong kita. Itu level kerendahan hati. Kata namanya saudara. Tapi kalau misalnya kita terima kebaikan dari orang-orang yang mungkin kurang atau, ya kan kerendahan hati. Waduh kalau enggak terima kasih, habis nih kita nih. Dimarah-marahin nih. Eh, saya udah kasih loh. Kamu udah terima kasih belum? Kenapa kamu gak terima kasih? Waduh, lebih bijak ngasih dah kalau gitu. Kalau hanya untuk dimarahin itu. Tapi kalau orang yang rendah hati, salah. Ini dia bilang emang itu. Dia memberi, dia menolong, dia melayani. Semata-mata untuk kepentingan yang orang lain ini. Tapi kalau orang sombong, kalau dia kena memberi, dia untuk menguasai. Untuk disanjung, jangan lebih tinggi lagi kata-kata. Untuk disembah. Aku udah bantu kamu. Aku udah, mana ini kamu, balasan kamu. Kadang-kadang dia bisa mudah kecewa, makanya mudah stres. Waktu dia susah, aku bantu. Waktu dia senang, aku susah, aku minta tolong aja. Nyesel aku, bantu dia. Ini gak gini orang rendah hatinya Yesus. Rendah hati Yesus selalu mencari kesempatan untuk melayani dan dia berkeliling buat baik. Katakan amin. Bahkan orang-orang yang dia tolong pun, yang saudaraku, ketika dalam keramaian, mereka semua juga lari ninggalin Yesus. Orang yang udah lapar, nih lapar saudara, 5.000 orang laki-laki, gak termasuk perempuan anak-anak, dikasih makan kenyang. Setelah itu Yesus ngomong, oke, kamu kenyang sekarang, besok bisa lapar lagi. Tapi sekarang aku mau ngomong, kamu harus makan roti hidup yang turun dari surga. Kamu harus minum cawan yang dari darahku. Ini aku, makan tubuh dan darahku. Yohanes 6 ayat 66. Semuanya lari tinggalkan. Baru ditolong, lapar, gak punya makanan, dikasih makan. Kalau enggak mati kelaparan. Tapi Yesus apa? Gak masalah tuh. Karena memang dia harus nolong. Bukan untuk demonstrasikan dia hebat. Karena memang dia punya belas kasihan. Kan kita mulai dengan Matius 14. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu Yesus menyembuhkan orang sakit. Dan Yesus memberi makan mereka. Dasarnya belas kasihan. Makanya orang rendah hati adalah orang. Kalau lihat orang lain dalam kebutuhan. Hatinya tergerak oleh belas kasihan. Yang ngerti kata maksudnya? Orang bisa memberi, saudara. Orang bisa memberi. Saudaraku. Tapi kalau orang ini punya kerendahan hati, dia pasti dia punya belas kasihan. Kalau dia sudah punya kerendahan hati, punya belas kasihan. Kalau dia memberi, yang nerima itu rasanya enteng. Enggak ada kewajiban harus bayarnya apa gimana nih? Ini yang kita mau belajar. Apakah kalau kita berbuat baik, berkata baik, menolong orang, kayaknya orang jadi beban nih. Aduh, aku harus apa nih gimana? Atau biasa saja. Mau enggak terima kasih, mau apa? Kita belajar seperti Yesus. Katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir, saudara, apa sih ciri daripada kerendahan hati? Ayat yang ke-8. Ayat 6, 7, 8 aja kita belajar. Kita baca. Katakan amin. Dan dalam keadaan manusia, sebagai ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Jadi ciri yang ketiga adalah apa?
saudaraku. Ya kan? Kita belajar Yesus. Yesus berani melakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun hal itu menyakitkan dirinya. Jadi ketiga, lakukan apa yang benar sesuai dengan kehendak Allah. Meskipun hal itu apa? Menyakitkan dan merugikan. Ini orang rendah hati. Ya ini Tuhan mau kok. Oh ini Tuhan, saya disuruh Tuhan untuk lakukan. Untuk ngampuni. Saya akan ampunilah. Tuhan suruh saya menyapa dia, menyapa dia. Menyapa dia, menguatkan dia. Saya juga sapa. Oh Tuhan suruh saya untuk apa? Untuk melakukan sesuatu. Allah menyuruh Yesus untuk apa? Untuk melayani dan mati di salib. Karena Yesus rendah hati. Itu dia lakukan. Sekalipun itu menyakitkan. Katakan amin saudaraku. Jadi orang rendah hati kesana ukurannya. Ya kan? Dalam keadaan sebagai manusia yang telah merendahkan dirinya. Yesus taat sampai mati. Sampai mati di atas kayu salib. Lalu hasilnya apa kalau orang yang rendah hati? Paulus dia ceritakan saudara. Dia tulis upah kerendahan hati. Ya kan? Kristus. Lihat ayat 9 dan 12. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala macam. Ngaruhkan Yesus, nama dia segala macam. Jadi benar, Yesus berkata, orang yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Katakan amin. Katakan, orang yang meninggikan dirinya, dia akan direndahkan. Yesus rendah hati. Cirinya tiga. Dia tidak tuntut hak. Saudara Yesus, dia cari kesempatan untuk menolong dan melayani, menyembuhkan. Saudara, memikirkan kepentingan, kebutuhan orang lain. Saudara, yang ketiga, dia lakukan apa yang baik sesuai dengan kehendak Allah. Walaupun itu menyakitkan dia, merugikan dia. Ini orang, saya percaya Alkitab, Allah sangat meninggikan dia. Dan berikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Lalu apa? Ayat berikutnya saudara. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di bumi, di bawah bumi. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Percaya katakan amin saudara. Ayo kita ikuti teladan Yesus. Tuhan akan menghormati kerendahan hati kita. Ya kan? Dengan dia memberikan kita apa? Sukacita dan kebahagiaan. Allah memberikan kepada Yesus nama di atas segala nama. Nama-nama sakit penyakit tunduk di bawah nama Yesus. Nama kuasa-kuasa gelap tunduk di bawah nama Yesus. Karena apa? Kata kuncinya adalah rendah hati. Hati hamba. Ku mau sepertimu Yesus. Disempurnakan selalu. Dalam segenap jalan. Memuliakan nama. Kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan aku berdoa. Aku minta ya Tuhan. Turunkan kasih karuniamu Tuhan untuk mengubah kami. Menjadi orang-orang ya Tuhan yang memilih hidup untuk lemah lembut dan rendah hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pengajaran ini Tuhan. Aku percaya ya Tuhan. Engkau sendiri sedang bekerja dan berbicara buat setiap kami. Kalau kami ambil keputusan untuk rendah hati, Engkau akan menuntun kami. Tuntunanmu akan mengangkat kami dalam kemuliaan. Kalau kami memilih jalan untuk rendah hati, Engkau akan memberkati hidup kami Tuhan. Kalau kami memilih untuk rendah hati, kami punya kekuatan untuk terus berubah ya Tuhan. Kalau kami memilih jalan untuk rendah hati, maka level daripada stres kami berkurang dan level ketenangan hidup kami akan meningkat. Tuhan, ajar kami jadi orang yang sabar, tidak suka nuntut. Ya Tuhan, ajar kami Tuhan untuk bisa melayani, menolong ya Tuhan, mengambil bagian ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Turunkan berkat-Mu siap anak-anak-Mu ini Tuhan. Berkat rohani, jasmani, hubungan dan keuangan. Turun buat siap kami semuanya Tuhan. Anak-anak-Mu yang membawa persembahan, yang mendukung pelayanan menara doa ini Tuhan. Sehingga sudah 1,5 tahun ya Tuhan. Menara doa online kita jalankan.
Tuhan, karena ya Tuhan support daripada mereka semua. Aku minta berkat-Mu turun buat mereka semua Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan makan perjamuan kudus. Biarlah Tuhan Kau kuduskan setiap hati dan pikiran kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin, amin. Kita makan perjamuan kudus saudaraku. Ku mau seperti-Mu Yesus. Sempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Sebab apa yang telah teruskan kepada-Mu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti, angkat roti, dan sudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukakan roti tangan kita, persatuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam. Cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru dimeteraikan dalam darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukan cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persatuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk anugerah-Mu. Haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu, ya Allah-ku, ya Tuhan-ku. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku bersyukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Mari buka kedua tangan kita, arahkan hati pan kita ke surga. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis yang Roh Kudus menyertai saudara semua mulai saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dan bermain dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya berkati, sama-sama katakan amin. Roh berkati saudara semuanya.